sebagai futuris video, anda kelas satu toys yang mana akan bawa balik kita ke masa lalu, ke zaman silam, waktu pukul 7, TV 1. Rasanya kalau sebuah masa kartun ni memang semua orang tahu, lebih-lebih lagi untuk budak-budak yang masa sebaya I dulu kan. Memanglah tahu kartun ni selain daripada Peluang Man lah, yang dia bagi seorang pahlawan. I suka gila okay, tengok cerita Peluang Man tu dulu. So apa benda ni? Inilah dia, bulatan titik, bulatan titik, Doraemon. Siap janji lagi okay. So I akan review pasal satu patung Doraemon ni, yang mana ini bukan yang biasa-biasa tau. Sebab dia ni boleh mewujudkan balik masa apa, zaman kanak-kanak kita punya impian. Sebab dia boleh keluarkan barang-barang daripada poket ajaib dia tu. Dahsyat kan? I kan masa tengah scroll-scroll Lazada tu, I tengok dia punya gambar, dia punya video tu, I rasa macam okay, I nak this one. Dia macam ada feeling macam ala-ala kita ada Doraemon sendiri depan mata. Okay, nama untuk Doraemon ni sebenarnya Magician Doraemon. Yang ajaibnya sebab dia boleh keluarkan macam I cakap tadi, 5 barang ajaib macam lampu untuk kecil dan besar tu. Selain daripada tu, tak lengkap lah kalau cerita Doraemon ni kalau tak ada yang terbang atas kepala. And yang menariknya, payung terbang, bukan payung, yang menariknya apa, helikopter terbang yang atas kepala tu, dia boleh betul-betul berpusing dalam ni. And Doraemon yang ada dalam ni juga, dia boleh buat 5 memek muka. Muka baik, muka jahat, muka geram, muka apa, semua dia boleh buat. So, I pun tak sabar tunjukkan you all sebab apa, bila I tengok video tu, dia keluarkan barang daripada poket tu, nampak real sangat-sangat. Real gila lah macam kita tengok dalam TV. Kalau nak tahu apa antara keajaiban tu and macam mana cara dia nak keluarkan barang-barang ni daripada poket dia, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel ni dulu, okay? So, jom kita buka sekarang. Okay, so inilah dia Doraemon kita ni. Dalam dia ni, ini antara pop yang ada lah. Macam ini kan apa? Lampu yang untuk kecil dengan besar kan. Ini yang saya cakap tadi ni, yang apa, bodyguard tu. Ada juga yang ni, I'm not sure apa yang ni, dah lupa dah. Yang ni lah, kalau dia nak panggil hujan ke apa, dia akan pakai yang ni. And apa lagi eh? Adalah 2-3 lagi yang akan ada. Inilah yang paling best sebab apa? Dia ada kipas terbang ni. I tak sabar nak try yang kipas terbang ni. And ini juga muka-muka yang Doraemon ni akan buat. So, I tak sabar. Jomlah kita buka walaupun kotak dia hancur macam ni. So, sesiapa kalau nak beli untuk kawan ke apa kan, kena fikir dulu 2-3 kali. Sebab apa, dia daripada China. Walaupun dia pakai macam-macam tau kat luar ni, sebab dia pakai jenis bubble yang besar tu. Tapi itulah satu masalah dia. Sebab kena tekan-tekan, dia fragile lah. So, kalau nak bagi hadiah, kena fikir balik. So, jomlah kita buka. Oh, sebelum tu, kita nak tengok dulu kawan-kawan dia. Ada Suzuka, Doraemon, Sunio dengan Jaya. Nah, yang paling menyampah sekali dia ni. Kecil-kecil cukup-cukup marah. Tak tahu kenapa marah sangat dengan dia. Jomlah kita buka and tengok. Kan hancurkan kotak dia. Sebab dia fragile sangat. Untuk Doraemon ni sebenarnya dia tak pakai any battery. Kita je perlu gerakkan pakai tangan je. Itu yang satu bagusnya lah. I ingatkan dia macam bodoh-bodoh punya Doraemon yang macam tak berat. Tapi bila pegang sebenarnya dia berat. And nampak tak Doraemon ni tengah marah gila tengok muka dia. Comel gila. Kalau ikut pada kotak ni, katanya kita boleh tekan dia untuk ubah expression. Jom kita cuba yang tu dulu. Tekan je. Oh, tekan ke bawah. Oh. comelnya muka dia. Okay. Marah. Ini biasa. Ini kan yang macam dia tengah senyum lah. Ini dia tengah wing. Comel. I suka tengok muka ni. Tapi dia ada misleading sikit lah. Sebab apa? Nampak tak? Yang ni kan mulut dia pun berubah dengan expression kan? Tapi yang ni mana ada? Mulut dia sama je. Ni I geram ni. Takpelah, kita cuba dulu. So inilah nanti yang barang akan keluar daripada poket dia. Kita boleh tentukan lah. Bila kita nak keluarkan, kita akan tolak ke sini untuk buka bahagian tangan dia, tutup balik untuk lock. So bila lock, dia tak boleh gerak. Kalau tengok pada detail dia memang cantik lah. Nampak dengan apa, loceng Doraemon ni, misai dia, senyum dia memang nampak very real. And dia punya poket ni pun nak comel gila, okay? So ini apa yang kita dapat lah, dia punya prop. Dalam dia ni, dia dah siap magnet tau. Nampak tak? Dia apa, melekat-lekat ni. Inilah helikopter dia tu. Helikopter dia ni siap boleh gerak-gerak, okay, dia punya ni. First kali kita baca instruction dia. Yang mana kita kena pakai yang dia punya ni untuk masukkan prop tu dalam ni. And then kita akan masuk.
Rupanya dia masuk kat dalam dia punya bawah ni. Bawah ni ada dia punya tempat masuk ni. So lepas dah masuk kan, kita akan tarik anti tangan dia macam ni. Untuk dia punya helikopter pula, kita akan letak kat dia punya atas kepala. Oh, patutlah atas kepala dia ni ada ni. And bila kita pusingkan dia punya mata tadi, dia akan bergerak helikopter ni. Okay, tak sabar nak try yang tu. Jom kita try dulu. Kita akan ambil helikopter ni dulu. Letak kat sini. Okay. Tiba-tiba I suka gila pula tengok ada helikopter atas kepala dia ni. And kita akan tarik. Okay, eh, cute gila, okay? Dia ni ada dua cara tau. Satu, kita just tekan macam ni. So, dia akan pusing lama. Ataupun, kita just tarik macam ni je. Itu dia sekejap. Okay, best gila, okay benda ni? Yang kedua, kita akan masukkan pula props yang ni kat dalam ni. Masukkan tu, I rasa dia terbalik lah. Sebab nampak macam terbalik kan kat sini? And satu benda yang kena tengok, dia dah siap tau ada bentuk. Kita kena ikut bentuk dia tu. So, yang empat segi ni kan, kita akan masukkan kat sini. Bulat ni kita letak kat sini. Lampu ajaib ni kita letak kat sini. Yang ni kita letak kat sini. Ngam-ngam lah, ngam-ngam soy kat sini. So yang satu ni sebenarnya untuk hiasan letak kat tangan dia yang first kali. Kita kena buka dulu dia ni. Then masukkan prop ni dalam ni. Okay, dah masuk macam ni, kita tutup. And yang satu ni kan, pemain tambahan ni, kita akan letak kat sini. First kali sebelum kita nak ubahkan apa yang keluar daripada poket dia tu, kita kena buka dulu kat bahagian tangan ni. Dia kena buka sampai habis tau. Magic tu bermula kat sini lah. Apa yang kita kena buat? Woi, magic gila! serius lah! Tolak macam ni. Kau? Tak jadi yang first. Kita try sekali lagi. Okay, jom kita try sekali lagi. Banyak sangat nak try ni. Nampak tak? Okay, kali ni barulah puas hati. Dia betul-betul boleh terada kat atas ni. And satulah yang kelemahan dia sebab apa? Every time bila kita pusingkan tu, dia akan jatuh je kat belakang ni. Dia lagi bagus kalau dia boleh masuk balik macam kita masuk, keluar, masuk, keluar kan. Yang ni kita kena macam apa sendiri masukkan dulu kat bawah. Kita boleh buat 5 kali and dia kena ulang balik benda yang sama. So, kita cuba sekali lagi. Tengok dia keluar kan. Lampu ajaib! Kali ni dia dah keluarkan lampu ajaib. Biasalah benda ni nampak macam betul-betul dia keluar daripada poket dia kan. Kita buat yang laju sikit. Alamak, tersangkut pula. Aduh. Ini yang mula nak jadi mak tiri balik ni. Dia buat perangai kan? Biasa dia. Oi, terbalik. Tak apa, kita try balik. Dah terus tersangkut. Sampai Doraemon pun menyesal, okey? Jadi anak tiri ai. Cuba sekali. Nampak tak? Dia keluar. Walaupun dia jadi anak tiri, dia tetap bahagia tengok senyum yang penuh menawan. Prop yang satu lagi tu hilang lah. Jatuh ke bawah terus. Lepas dia buat macam ni kan, kita nak pusing tu, nampak tak? Dia akan jatuh terus. So dia akan keluarkan yang baru. Sebenarnya itulah dia berpusing-pusing. Dia adalah tempat yang mana kita letak prop tu tadi. And then tempat untuk pusingkan tangan dia. Daripada situ nanti dia akan ambil prop tu untuk keluarkan. Nampaklah macam dia keluarkan barang daripada poket dia. Itulah sebenarnya magic yang dia boleh buat. So jom kita try sekali lagi. Kita akan tolak balik. Okay, yang kali ni jadi, cantik. Nampak tak? Yang ini yang pertama sekali. So, kita akan pusing yang kedua. Tengok dia keluar. So, kita akan tukar yang ketiga. Okay. Ini lampu ajaib. Lampu yang besar kecil tu. Kalaulah ada kan, yang pintu ajaib tu lagi best kan? Buat yang kecil, macam lagi comel. So, the last one, kita akan pusing. Okay. Dah keluar dah ini. Apa bodyguard ni? So nampak macam real gila kan? I rasa kan untuk kolektor-kolektor kan mainan memang akan sangat-sangat suka dengan benda ni. Sebab dia nampak real. For me, yes, I sangat-sangat suka. Sebab apa dia ni betul-betul rasa macam mengimbau kenangan lalu kan? Masa kita kecil-kecil dulu, kita rasa macam kita nak ada satu Doraemon yang mana dia boleh keluar betul-betul barang daripada poket dia. And I rasa dengan apa yang Doraemon ni boleh buat, magic yang dia boleh buat tu kan,
bukan je kolektor-kolektor yang suka. Mak-mak, bapak-bapak, anak-anak pun akan macam addict tengok benda ni and main. So yes, for me, untuk sesiapa yang jadi macam kolektor ke ataupun you all memang suka dengan karakter Doraemon, ini something yang you all patut beli and collect. Sebab apa, dia punya realness and cara dia buat magic tu is the best sekali. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all. Love!